Semenjak update kemarin tuh gue ngerasa aneh coy, ketemu musuh golnya melayang ngambang semua. Ternyata ini emang lagi rame juga di TikTok bahwa gol tuh sering ngambang gitu, kayak ngebug gitu, aneh banget ya. Nah ini gue liat video orang di TikTok juga nih. Nih guys, perbandingan refleks gol sebelum update ya. Ini kayaknya enak gitu. Tuh gol tuh kayak cepet kan orang-orang. Nah ini setelah update tuh kayak ngambang gitu, kayak ngambang ke atas gitu loh. Kalau jongkok gol ya, kebanyakan orang tuh jongkok gol kan. Terus juga gue ketemu musuh kemarin kayak gitu juga nih. Gue kasih contoh ya. Nih guys, perhatiin guys ya. Perhatiin coy. Ini waktu gue nge-review Elite Pass nih, dia kan nge-gol nih, liat nih ya. Dia nge-gol. Nah tuh golnya ke atas tuh, melayang tuh. Ya. Nah aneh ya. Terus juga yang kedua nih ada lagi nih. Nah di sini guys, kan nembak gue nih, terus dia nge-gol nih. Tuh, gulanya melayang ke atas, Pak. Nah. Bingung gue sama orang-orang kayak gitu kan. Kenapa nih gitu? Rata emang ngebug, anjir. Sadar gitu loh. Nah, gue pengen cobain lagi gitu kan. Emang bener apa enggak, coy? Kita game aja. Kayak itu, guys. Oke, teman-teman ya, kita sudah sampai di in-game. Gila kali, kenapa sini ada aja gitu bug-bugnya ya. Di EP-EP ini, guys. Semoga cepet dipix lah sama Garena ya. Soalnya jongkok gluol tuh kayak harus banget gitu loh. Harusnya ya. Iya, itu udah menjadi suatu kewajiban bagi player FF untuk jongkok gluol. Tapi kalau jongkok gluol ini jadi ngebug, bahaya sini. Apakah selamat tinggal jongkok gluol? Ya kita coba di training dulu sekali ya. Nih kalau gua coba di training sih kayaknya aman-aman aja. Tapi nggak tahu kalau di rank ya. Kemarin sih gua coba di rank aman sih coy. Tuh. Aman sih guys. Tuh. Gak ada yang ke atas ya. Harusnya aman, cuman kalian ngerasa beda nggak gitu loh. Coba kita bermain solo versus squad dulu dengan gluol jongkok. Apakah emang masih ngebug atau enggak gitu loh. Kalau emang jongkok gluol ngebug, parah banget gitu kan. Kita pakai bundle Spiderman yuk. Nah ini juga nih tombol auto match-nya nih Garena, kenapa di dalam sini ya? Kenapa nggak di luar kayak dulu gitu loh. Klik auto match enak nih, sering kelupaan gitu kalau main solo squad guys. Sering miss ya. Yaudah langsung aja kita cobain ini, apakah jongkok gluol nih ngebug atau enggak. Kita coba di gameplay di solo squad ya. Karena kalau di main solo squad tuh sering banget pakai gluol kan. Cobain coy, retus suku guys. Wih senjata, wih. Waduh, gak ada senjata dong. Nah lu, kabur mana lu? Oke, knock 2. Double kill. Nih aku butuh ammo pak. Kita coba guys ntar apakah ngebug apa enggak ya. Oke nyampah. Nice. Oh. Asik bener nyampah orang. Ah. Gila kali guys, kita coba jaga gluol lah ya. Apa ngebug apa enggak gitu loh. Penasaran loh coy. Kalau emang ngebug ini bakal gue lapor ke Garenanya biar cepet dipix guys. Karena kasian juga ya orang-orang yang udah belajar jongkok gluol gitu kan bertahun-tahun atau berbulan-bulan jadi tidak berguna gitu. Coba ya. Nah ini masih aman sih sebenarnya. Mungkin kalian mencetnya tuh agak kecepetan ya. Kalau terlalu cepet mencetnya kayak ngambang kali guys. Ini gue masih aman sih gluol jongkok sih. Hit. Coba. Wait. Oke, masih aman sih guys ya. Jongkok dulu gue masih aman sih. Masih aman sih coy. Masih lancar-lancar baik gitu loh. Mana lo, ha? Mungkin kalian harus dapet timing yang berbeda kali ya, karena di FF sekarang tuh mungkin lebih beda timingnya, butuh penyesuaian lagi gitu. Atau yang bermasalah tuh tombol smart throw nya ya, smart throw. Jadi kalau kalian pasang di aktifin smart throw ini nih, nah ini kan gua off nih ya, kalau di onin mungkin ngebug guys. Cuman selama ini gua main FF gua pakai yang normal ya, nggak pakai yang auto. Nih nanya dupin pak, kita kasih dia paham ya guys ya. Aduh anjir. Sabar dulu ya, gue mau gangguin orang di sini. Halo. Bisa-bisanya dia jongkok di situ loh. Rampage.
Wih, rame cok di sini. Keep dulu lah. Aduh. Udah pecah lagi paling padahal tuh. Ke atas lo ya. Ah, lo mampus. Alah, anjir. Paseng juga nih orang. Oke. Mampus kau. Kabur, 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 kabur. Aman sih guys, coba gue lah guys. Sini dek, buy one dek. Masih enak anjir coba gulnya ini. Orang orang TikTok aja nih ya, banyak ngelah ngeluh guys. Walaupun sih masih oke-oke aja nih padahal. Kalau emang ini bener bug dengan adanya konten ini pasti langsung di fix sih guys. Kayak Orion kemarin aja gue nyoba tuh sehari langsung di fix sama Garena tuh. Tapi kayaknya soal gue yang berubah ini dibatasin kayaknya gak masalah-masalah amat ya. Nah kan liat tuh glue dia melayang tuh. Glue musuh depan gue melayang anjir barusan. Aduh. Sabar, jangan bom dulu, Pak. Aduh. Rame banget, guys, anjir. Udah lumayan padahal kill 12 ya. Ih, sakit banget ya ke level 3 anjir. Ini kepake emang. Okay. Ya tatar anjir. Ya cobalah kita tes lah. Ada orang depan nih. Iya juga ya. Karena ini jarang banget gue pake anjir. Yeay, daun turun. Hampir jadi lolos cok. Aduh bug damage anjir. Oh wow, fine lah ya. Quadra kill. Ini palanya cuo anjir. Nih anjir dia nggak lihat gue di sini ya. Ah lo. Hehe. Ah lo. Ah kau. Dominating. Ah. Unstoppable. Mana lagi lo? Oh ini nih. Oh. Tunggu lah, dapat duit aku. Ah lo. Ah. Rampage. Killing spree. Nice. Sedang looting. Yeah. Gila guys, enak bener farming farming kill di sini ya. Aduh. Hits. Gini nih. Males banget gue gini nih. Gue lagi nyantai loh, diganggu anjir. Lo rasakan ya. MP40 gua. Tungguin guys, solo squad dengan MP40 nya guys. Gua belum sempat guys ya. Oh, nice. Oh, dia MP5.
spree. Oke, okay, nice show, senam. Aduh, rame banget anjir, bawa ada pula lagi. Kanan kiri atas bawah guys. Gila guys, susah anjir nyari konten ini, kapi kill 12 mulu lagi. Thank you guys, kalian semua sudah nonton. Jadi itu dia glue wall, ternyata ngebug ya. Dan buktinya tadi salah satu musuh gua glue-nya ngambang gitu. Ya semoga cepat di fix oleh Garena. Tapi tadi selama match gak ada glue wall gua yang ngambang sih. Aman-aman aja ya. Atau mungkin tangan kalian tuh terlalu cepet gitu, jadi HP ataupun juga gamenya gak bisa membaca pergerakan tangan kalian yang terlalu pass hang gitu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi next konten. Dan sayonara.